Baik, kita akan membahas simpunan fungsi ortogonal. Tetapi sebelumnya saya ingin memastikan terlebih dahulu tentang teorema Feyer. Jadi saya akan share teorema Feyer itu. Saya sharing ya. Oke. Okay. Udah tampak? Sudah. Udah, ya, sudah. sudah Pak. Oke. Okay. Ya, saya ingin memastikan ini. Jadi, eh, pertama, udah ditonton kah? Ini. Udah. Ya. Udah. Ngerti nggak? <laughs> nah, kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan sekarang gitu loh. Ya, jadi uh, dalam video itu saya menguraikan apa yang saya tulis di diktat ini. Di video lebih lengkap ya. Jadi saya sengaja membuat uh, catatan lebih lengkap, uh, penjelasan lebih lengkap tentang teorema Feyer. Sebetulnya kalau kalian membaha, membaca, mempelajari, membahas, bukan membahas ya, mempelajari uh, materi, seperti ini ya, yang kalian lakukan apa sih gitu ya? Pertama mungkin membaca, mengikuti, lalu memverifikasi, uh, mencerna kalimat-kalimat yang yang diucapkan atau ditulis gitu ya. Tapi kalau masih mentok juga, terus apa? Nah, ya, saya sendiri ketika menyiapkan ini apa yang saya lakukan saya bongkar lagi rujukan buka buka lagi buku-buku gitu ya ternyata ini juga salah ketik nih di sini nih ini salah ketik anda sadar nggak ini ya kalau di video benar ini yang salah gitu ya jadi ketika saya mencoba me mendapatkan rumus ini ternyata yang betul adalah Oh, bukan itu yang salah. Itu betul yang salah. Yang ini nih, yeah. Yeah. ini yeah. kan mirip ya. Kalau itu memang kabel setengah, tapi ini seharusnya. Ini seharusnya n1 per 2, jadi betul-betul eh, apa namanya berbeda dengan yang bentuk tadi ya. Jadi. Eh, DK sendiri memang punya rumus uh, sin K plus setengah. Jadi setengahnya uh, terpisah dari K gitu ya. Kalau ini N plus 1 dalam kurung gitu kalau kalau mau ya. N plus 1 dalam kurung lalu bagi dua Jadi perduanya tuh itu dari uh, keseluruhan ya. Gitu. Nah, di video saya turunkan bagaimana rumus ini diperoleh. Ya, triknya tidak terlalu neko-neko, uh, tidak terlalu ada-ada. Ya, ya tricky, namanya trik ya, triki Pembilang dan penyebut dikalikan sin per2 di situ triknya ya. Um, lalu bentuk pembilang ternyata menjadi bentuk selisih cos dan kemudian sigmanya menjadi deretnya menjadi deret kolaps deret berjatuhan di kalkulus sudah dibahas tuh deret berjatuhan jadi suku-sukunya saling menghapuskan kecuali nanti uh, suku pertama dan suku terakhir gitu ya gitu idenya nah lalu setelah dapat bentuk yang kompak ini lalu ini jelas Uh, tak negatif saya berikan grafiknya di video itu kira-kira bentuknya memang uh, seperti ini tapi ini di atas semua X semua ya nah, lalu makin besar n ini makin makin gimana makin dipepet ke sumbu sumbu y gitu ya Ya. vertikal, tapi si luasnya tuh tetap satu gitu. Nah, kebayang nggak gitu? Luasnya tetap satu. Oh ya, puncaknya makin tinggi berarti itu yang saya katakan informasinya tuh terkumpul di sekitar nol. Bayangkan ini distribusi peluang, karena ini memang integralnya satu ya. Jadi bayangkan seperti fungsi distribusi peluang. Maka si peluang itu terjadinya itu. Ya, di nol dan sekitarnya aja ada sih kejadian di kejauhan sana gitu, tapi peluangnya kecil gitu ya. Gitu, saya kira itu. kemudian yang ini dengan intuisi kayak tadi, bahwa informasinya itu terpusat di nol, maka ketika jauh dari nol gitu ya. Jadi delta itu bilangan positif. Jadi bayangkan di sebelah kiri min delta dan di sebelah kanan delta. Maka total peluangnya itu kecil. Semakin besar N, maka peluang di sebelah kiri min delta dan di sebelah kanan delta itu menuju menuju nol gitu ya. Sekali lagi kalau anda bisa memprogram atau anda akrab dengan mungkin Matlab atau Maple, anda bisa plot Kn theta ini untuk n sama dengan misalnya 100 gitu ya. Lalu anda bisa hitung integral dari min pi sampai min misalnya 0,01, kemudian ditambah dari 0,01 sampai pi gitu ya itu anda bisa itu atau dibalik anda cukup uh, ini setara dengan mengatakan integral dari min delta ini berarti dari min delta sampai delta sendiri berarti nilainya gimana, gimana nih kira-kira mendekati, mendekati satu gitu ya jadi si peluangnya tuh terjadi di antara min delta dan delta gitu ya itu udah 0,99 sekian gitu ya? Oke, okay. itu tentang teorema Feyer. lalu uh, sigma NF ini menuju F secara seragam. Nah, ini membuktikan sesuatu ya, jadi... De tapi sigma NF ini bukan jumlah parsial, melainkan apa rata-rata dari jumlah parsial. Nah, deret bilangan yang divergen, kalau dihitung dengan cara ini, dengan kacamata ini, jumlah parsialnya dirata-ratakan, bisa jadi ini kita dapatkan sesuatu yang konvergen. Dari yang divergen saja bisa dapat yang konvergen, gitu ya. Contoh, kalau bilangan itu, kalau deret bilangan itu, ini klasik ya. Hmm, di video saya menyebutkan di deskripsinya ini jumlah cesaro ya. Jadi jumlah jumlah cesaro gitu, nulisnya kira-kira gitu. Kalau deret bilangan seperti ini, 1, hmm, min 1, plus 1, min 1, plus 1, min 1 gitu ya. Ini kan divergen kan? Iya. Yeah. Divergen. Tapi kalau kalau dihitung S0. 1. S1. Oke okay, S0. S1 maaf. S1 sama dengan 1. Ini enggak ada 0 di sini ya. Mulainya dari 1. Jadi S1 sama dengan 1. S2 sama dengan berapa? S2 sama dengan S2 sama 0. S3, 1 lagi. S4, 0 lagi. Dan seterusnya. Nah, sekarang kalau saya hitung sigma sigma 7 gitu. Sigma 7 nya 1 7 dari satunya berapa kali ya? 1 tambah 0 tambah 1 tambah 0. Yang terakhir, S7 nya sendiri. 1. Satu. tapi di tengah-tengah ada nol, jadi satunya ada berapa banyak? 4. Ada empat, 4 gitu ya. Yeah. Nah, kalau sigma delapan no. eh, no. ini no. masih satu 0, tanpa satu yeah. sama nol juga. Terakhir tambah nol, gitu kan? Satunya masih ada empat, gitu kan? Yeah. Yeah. Bisa nebak si sigma n menuju berapa menuju setengah? Konvergen tuh gitu. Nah setengah itu kira-kira maknanya apa? Bisa ditebak nggak dari sini? Ya dari sini sih, dari setengahnya kira-kira. Ya, rat, eh, ya Rata. antara satu. Ini kan jadi barisan nih sebetulnya kita punya barisan, barisan jumlah parsial satu nol satu nol gitu kan? Ini ya setengah itu kira-kira maknanya? Nilai rata-rata ya, ya memang nilai rata-rata sih tadi e, sigma n itu. Ya kalau bayangkan ada ada pertandingan lah, kadang men, satu tuh menang kalau nol itu draw gitu ya, nol kan draw ya, kalau min satu kalah ya. Nah menang draw, menang draw, menang draw maka secara e, apa istilahnya nilai ekspektasinya berarti menang dengan persentase 50 persen kan gitu ya. Kira-kira gitu kan. Jadi ini ada maknanya nih. Dari yang divergen aja bisa konvergen. Nah sekarang kalau tadinya konvergen titik demi titik ini bisa jadi konvergen seragam. Nah fenomena Gibbs sendiri ini tidak terus terang saya tidak tidak mengulas lebih jauh bagaimana hampiran Weyer ini mengaproksimasi F. ya. Kalau F-nya sendiri memiliki titik diskontinuitas. Kan fenomena Gibbs terjadi ketika F memiliki atau terjadi di titik-titik diskontinu ya. Nah, saya tidak membahas lebih lanjut sebetulnya. Ini kan ada asumsi F-nya kontinu nih. Kalau F-nya punya titik tidak continue sigma nf ini menaksir f-nya seperti apa? Tentu mungkin jadi tidak seragam. Wow. Tentu bukan mungkin lagi jadi jadi tidak seragam karena limit dari uh, barisan fungsi continue kalau seragam limitnya mesti continue. Ini kalau tidak continue ya berarti buk, uh, barisannya tidak konvergen seragam lah. Nah, tapi fenomena Gibbs-nya apakah hilang kan pertanyaannya itu? Nah, di awal video, saya mengatakan mengatasi fenomena Gibbs mestinya kan hilang, tapi persisnya seperti apa, saya tidak bahas. Mohon maaf, saya bukannya lupa, tapi memang itu pembahasan yang lebih jauh lagi. Ini indikasi saja bahwa fenomena Gibbsnya memang akan teratasi, ya. Anda bisa bermain-main dengan contoh konkret, atau tadi, kalau membaca sesuatu atau menonton sesuatu, ada bagian yang... Seperti miss gitu ya, terlewati atau tidak dibahas lebih lanjut, atau Anda punya keingintahuan tersendiri lah gitu ya, ya cari artikel tentang fenomena Gibbs dan hampiran Feyyer ini gitu ya nah nanti anda akan menemukan artikel uh, fire filtering lah atau apalah dan anda akan melihat mungkin satu dua contoh bagaimana uh, si jumlah Cesaro ini menghampiri f gitu ya secara umum ketika khususnya ketika f sendiri bukan sesuatu yang kontinu gitu ya bukan fungsi yang kontinu apa yang terjadi di titik diskontinuitas ini sifat uh, tak negatifnya kn ini kernel failure-nya ini itu akan berperan ya kalau integralnya satu itu jelas uh, uh, yang namanya kernel harus begitu uh, kemudian dia berpusat di di nol gitu ya b dan c itu sifat kernel tapi sifat negatif itu bukan sifat umum dari kernel boleh saja kernel itu bernilai negatif seperti halnya kernel di kan ada ada nilai negatifnya nggak apa apa oke itu ya jadi baca baca lagi anda mahasiswa S2 Matematika ITB, Tak gentar menghadapi yang begini-begini kan? Ini masih real ya. Ini masih analisis. Ya ada kompleks sih. <laughs> Maaf bilangannya bilangan kompleks, tapi uh, masih konkret gitu ya. Bukan topologi, bukan uh, grup li. bukan objek matematika yang jauh lebih abstrak dari ini. Ini ini konkret nih. Anda bisa bisa baca dan pelajari ini dengan dan bisa bermain-main dengan komputer, Anda bisa mendapat inspirasi dari dari grafiknya, dari simulasi komputernya gitu ya, masih masih bisa dibayangkan ini. Itu yang saya maksud realnya itu tadi, bukan analisis real dalam arti subjeknya bilangan real ya. Saya kira itu ya. Saya akan berpindah ke slide yang berikutnya. Materi hari ini, mohon maaf, saya harus stop sharing dulu yang tadi, mungkin ya. Saya akan berpindah ke slide kedua, yaitu tentang himpunan fungsi ortogonal. Saya sebetulnya ngecek silabus ya materi kita ini uh, seharusnya. Sekarang minggu berapa? Ke lima ya? Lima, iya. Lima, Ya, jadi ini nomor bab bukan nomor minggu. Ini uh, saya ubah ini uh, di awal-awal saya beri huruf M. Jadi M, M M berapa? Ini sekarang kita di minggu kelima, tapi kalau babnya Bab 6, ya, yaitu tentang himpunan fungsi ortogonal. Nah, udah tampak oke. Okay. Saya ulang sedikit materi e, prasyarat yang di minggu pertama sudah saya singgung ya, tentang ruang hasil kali dalam. Ya, nah, saya ulang sedikit di sini terkait dengan himpunan fungsi ortogonal yang mau kita bahas di ruang Euclid Rn. Kalau di saya memakai uh, contohnya Cn itu uh, boleh juga, tapi mungkin anda bingung uh, C, C itu bukankah dimensinya dua? Iya kalau Lapangannya R gitu ya, tapi kalau lapangannya sendiri kompleks C itu dimensinya jadi satu gitu ya. Nah yang begitu bisa bisa bingung kalau anda nggak biasa ya. Jadi saya ambil contoh Rn saja. Di Rn uh, tersedia hasil kali titik. Oh ya Rn tentu tentu saja ini ruang vektor ya. Ini merupakan ruang vektor dan uh, ruang RN sendiri dikenal sebagai ruang uh, Euclid, tapi ini ruang Euclid yang sangat sangat spesifik ya. Um, di RN itu tersedia hasil kali titik dan kemudian n-tuple atau vektor di RN itu punya panjang gitu ya. Lalu kalau kita punya sekumpulan uh, vektor maka saya memang sengaja pakai huruf M. Ini M secara umum lebih kecil atau sama dengan N. Jadi kalau kita punya M buah vektor di Rn, maka ada kemungkinan himpunan vektor tersebut membentuk himpunan ortonormal. Ya. Ortonormal jika berlaku ini. Jadi DJK ini Uh, saya tidak tulis di sini, tapi ini adalah dirak del, uh, fungsi apa? Dirak delta ya betul ya? yang iya. sama dengan satu jika j sama dengan k sama dengan nol jika j tidak sama dengan k gitu ya? Oh ya di bawahnya udah saya tulis. Oh maaf, yang di bawah itu definisi ortogonal, maaf. Jadi ini memang uh, definisi D, delta JK. Nah, di bawah saya menulis begini. Kalau hanya diketahui UJ.UK sama dengan 0 untuk J tidak sama dengan K, tapi UJ.UK itu berapa? Maaf ketika J sama K, jadi UJ dot dia sendiri itu berapa tidak dipersyaratkan sama dengan satu Jadi yang dipersyaratkan hanya vektornya tidak nol gitu ya. Tidak nol untuk setiap J. Maka himpunan vektor itu disebut himpunan ortogonal gitu ya. gitu Jadi ortogonalnya dalam pengertian tadi UJ, UJ dan UK itu tegak lurus gitu ya. Jadi ini setara dengan uh, UJ dot sama dengan nol itu gitu ya. Gitu. Makanya namanya ortogonal. Kemudian ortonormal kalau masing-masing vektor -masing panjangnya satu gitu ya. Nah secara abstrak. Kalau kita berada di ruang vektor, di sini bisa atas lapangan real, bisa juga atas lapangan kompleks, betulnya. Ya, di sini atas lapangan atas lapangan K gitu aja, ya. Saya tulis atas K. K-nya bisa R atau C gitu ya. Um, kita bisa memiliki hasil kali dalam di x, dan juga norma, ya, hasil kali dalam, atau, dan bukan, atau hasil kali dalam dan norma um, yang didefinisikan pada x. Katakanlah x kemudian sudah dilengkapi dengan hasil kali dalam dan norma uh, tertentu, ya. Nah, himpunan vektor. U1 sampai dengan UM. Itu disebut seperti tadi. Disebut. Himpunan ortonormal. Jika dan hanya jika. Uh, hasil kali dalam. Uj dan uk sama dengan fungsi. Dirak delta. Delta jk itu. Kemudian seperti tadi. Kalau cuma tahu. Uh, Uj dan uk saling tegak lurus Maka kita punya himpunan ortogonal. Nah, kemudian kalau banyaknya persis sama dengan dimensinya, maka himpunan ortonormal itu akan memberi kita banyak kemudahan. Ya, setiap vektor di X dapat dinyatakan kemudian dalam uh, bentuk ini. Kombinasi linier dari vektor-vektor ui. Oh itu sih bukannya secara umum berlaku pak? Iya benar. Tetapi mohon maaf di sini saya pakai indeksnya uh, i atau j. Saya pakai j. Saya tuh sengaja menghindari i karena i-nya bisa jadi diperlukan untuk bilangan kompleks. Jadi ini j ya. Um, secara umum memang kombinasi linier tapi di sini koefisiennya itu nggak perlu nyari susah payah gitu ya kalau basisnya itu merupakan himpunan ortonormal, maka koefisiennya itu langsung kita tahu kalau vektornya x maka koefisiennya adalah koefisien ke j nya adalah hasil kali dalam x dengan uj saya tidak turunkan ini. Itu lebih mudah daripada materi minggu pertama tentang ruang hasil kali dalam. Lalu, yang kedua, kita juga punya ini: panjang vektor x kuadrat itu sama dengan sigma koefisien koefisien kuadrat, atau kalau kita ambil akarnya. Jadi panjang x itu adalah akar dari jumlah koefisien kuadrat kan gitu ya? Kalau di RN kan itu itu kayak jadi rumus kan rumus panjang vektor x itu ya akar x1 kuadrat tambah x2 kuadrat tambah dan seterusnya yang terakhir xn kuadrat gitu ya? Akar dari semuanya itu ya, akar dari jumlahan itu, gitu. Nah itu berlaku secara umum di ruang di ruang hasil kali dalam. Jadi di sini X merupakan ruang hasil kali dalam, gitu ya. Saya hapus dulu X dengan hasil kali dalam itu merupakan ruang hasil kali dalam, gitu ya. itu, nah ruang hasil kali dalam adalah ruang yang memiliki struktur geometri gitu ya, ini ini kan panjang itu kan konsep geometri gitu ya, bahkan nanti kita punya sudut juga ya, bukan cuman panjang kalau di ruang hasil kali dalam, ya tegak lurus itu konsep uh, ortogonalitas merupakan uh, konsep uh, Geometri gitu ya. Nah sekarang kita beranjak ke ruang fungsi. Uh, saya cek dulu, ini saya masih jelas suaranya, teman-teman uh, masih mengikuti saya? Masih jelas. Oke, gambar dan suara nggak terputus ya? Tadi sempat terputus soalnya waktu kuliah uh, kalkulus. Jam 9 sampai jam 11 saya memberi kuliah juga. Jadi ini kuliah kedua hari ini. Maraton. Oke. Okay. Um, himpunan fungsi kontinu bagian demi bagian itu merupakan ruang vektor dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar yang didefinisikan secara titik demi titik. Maksudnya apa? Ya, kalau saya punya F, saya punya G. Jumlahnya itu adalah fungsi yang nilainya di X sama dengan nilai f(x) tambah nilai g(x). Gitu ya, kalau saya punya F, saya kalikan dengan skalar K, itu akan jadi fungsi yang nilainya di X sama dengan K kali f(x). Gitu kan? Gitu, dan itu titik demi titik, jadi x-nya anggota min PP. Ya, dua-duanya gitu. Nah, pada himpunan fungsi kontinu bagian demi bagian yang notasinya ini, PC ini ya mau nggak mau kita serap aja dari uh, bahasa Inggrisnya, piecewise continuous, jadi uh, notasi ruang fungsinya uh, PC, lalu intervalnya min P, P. Jadi kenapa kalau notasi tidak kita terjemahkan supaya ketika anda membaca buku berbahasa Inggris ataupun berbahasa Jerman ataupun berbahasa Jepang Saya kira bahasa selain bahasa Inggris juga tidak mengganti notak lambang ruang fungsinya gitu ya tapi kalau istilahnya mungkin diterjemahkan gitu ya kalau lambang tidak, oke. Okay. Jadi pada himpunan pc min p itu kita dapat mendefinisikan hasil kali dalam ini. Nah di sini ini ini ada konjugasi uh, karena fungsinya bernilai uh, secara umum bernilai kompleks ya. Uh, hasil kali ini atau pemetaan ini merupakan hasil kali dalam. Sifat hasil kali dalam ABCD ada berapa ya? 1 sampai 4 kalau nggak salah kan? Tergantung menguraikannya. Itu bisa Anda cek satu persatu. Kemudian pemetaan ini merupakan norma gitu ya. Jadi ada hasil kali dalam dan norma. Sifat norma 1, 2, 3, 4 bisa Anda cek juga. Untuk yang norma mungkin yang pertama non-negatif. Yang kedua kalau dikali Alfa atau kali K maka K-nya bisa keluar dan kita tambahkan modulus gitu ya. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Oh ya, yang tadi non negatif dan bernilai nol jika dan hanya jika f sama dengan nol. Nah, tapi untuk yang itu hmm, sebentar. Ya, di sini sebetulnya yang ini nih f-nya tidak persis nol ya. Jawabannya tidak. Tapi F0 hampir di mana-mana, jadi boleh tidak 0 uh, di beberapa titik karena kita sedang membahas kontinu bagian demi bagian, maka tidak kontinunya di sini hanya terjadi di sejumlah terhingga titik. Nah, jadi uh, bisa saja seperti itu ya, jadi bayangkan fungsi yang... Uh, 0 kecuali di titik 0 sama dengan 1 boleh kan misalnya gitu ya. Di sini 0 di, di sebelah sana juga 0. Ini kan integralnya akan 0 kan? Iya, Pak. Nah, jadi yang seperti itu normanya 0. Jadi ini sebetulnya eh, uh, tanda kutip nih normanya nih. Eh, uh, dengan catatan gitu ya, ruang-ruangnya itu di, diganti menjadi bukan ruang fungsi tapi ruang kelas ekuivalen ya. Jadi f ekuivalen dengan g bila f sama dengan g hampir di mana-mana. Jadi nantinya ada konsep uh, ukuran. Oke kita tinggalkan itu uh, dulu ya, uh, mungkin bukan dulu seterusnya juga gitu dengan catatan ya jadi kita tinggalkan itu dengan catatan bahwa anda memahami konsep uh, kelas ekivalen dan konsep ukuran hampir di mana-mana itu ya Nah, lalu secara umum interval min P, P dapat diganti dengan interval AB. Jadi kita punya ruang ruang PC AB gitu ya. Ya, integralnya tentu nanti integral dari a sampai b yang lainnya sama aja gitu ya oh tentu satu per dua pi nya harus diganti kira-kira diganti dengan apa satu per dua pi nya b kurang a ya satu per b min a ya jadi satu per dua pi diganti dengan uh, diganti dengan gitu. Oke, okay. nah sekarang kalau kita kembali ke fungsi e pangkat i k theta, sekarang saya pakai huruf k, nanti pakai huruf n lagi sih. Cuman barusan rasanya kita membahas Rn, jadi n-nya sudah dipakai untuk dimensi. Uh, jadi saya pakai huruf K. Tapi setelah kita sadar N juga udah nggak diperlukan, nanti kita kembali ke N lagi ya. <gif> ini karena barusan membahas Rn aja. Jadi kita tengok kembali fungsi ini. Di depannya kita tambahkan satu per akar 2 pi dengan alasan tertentu. Jadi sebetulnya fungsi yang kita Soroti itu e pangkat ik theta. Nah, dalam perhitungan koefisien foie y, ketika uh, kita mencari ck berapa, ingat ya, itu di minggu minggu kedua ya. Ketika kita mencari nilai koefisien v y, kita berhadapan dengan integral ini kan, waktu itu. Ya waktu itu kita pakai huruf n dan k kemudian kita berhadapan dengan integral ini, itu akan nol ketika J tidak sama dengan K. Kenapa? Karena nanti E pangkat I N theta itu kan periodik dengan periode 2 pi. Jadi ketika dimasukkan batasnya di min pi dan pi, itu kan jaraknya 2 pi ya. Jadi nilainya sama. Jadi selisihnya akan nol. Tapi ketika J sama dengan K, jadi ini jadi e pangkat 0, e pangkat 0 itu 1. Integral dari 1 ya teta dimasukkan batasnya ya kita dapatkan uh, 2 pi alias lebar selangnya gitu kan. Jadi uh, himpunan. Nah sekarang kenapa seperakar 2 pi? Jadi di sini saya tulis di sini jadi uh, 1 per Uh, 2 pi dari min pi sampai pi ini uh, sebentar mungkin bukan itu yang harus saya tulis saya tulis uh, ini ada hubungannya dengan norma norma dari apa norma dari uh, kalau ini yang pertama menghasilkan untuk untuk J tidak sama dengan K ya, yang pertama. Yang kedua, itu norma dari V saya pakai indeks K aja. K. Kalau saya kuadrat, nah seper akar 2 pi ketemu seper akar 2 pi lagi, itu jadi seperdua pi kan, lalu integralnya ini e pangkat eh, e pangkat i k teta ketemu konjugatnya ketemu kawannya kawannya adalah e pangkat min i k teta jadi pangkatnya eh, jadi nol gitu ya. E pangkat IK teta kali E pangkat min IK teta. Jadi E pangkat 0. E pangkat 0 kan 1. Jadi 1 tidak saya tulis. Jadi saya tulis D teta aja Dan ini tadi semenan 2 pi Jadi ini semenan 1. Kan gitu ya. Ini untuk K. Untuk K manapun. Berapapun K-nya. Begitu. Jelas ini? Jadi itu menjustifikasi bahwa himpunan fungsi fika ini merupakan himpunan fungsi ortonormal. Nah, kalau di ruang berdimensi terhingga, kalau kita udah punya himpunan fungsi himpunan ortonormal, kapan dia menjadi basis? Kalau banyaknya sama dengan dimensinya Dimensi. kan gitu ya. Nah, tapi sekarang ruang fungsi kontinu bagian demi bagian itu berdimensi berapa? Oh, dia berdimensi tak terhingga. Nah, apakah himpunan fungsi ortonormal ini menjadi basis? Ada dua hal yang perlu kita selidiki lebih lanjut. Kalau banyaknya terhingga jelas nggak akan jadi basis. Tapi kalau banyaknya tak terhingga, belum tentu juga jadi basis, karena tak terhingga itu kan, tak terhingga tambah satu kan, juga tak terhingga, tak terhingga tambah, tak terhingga juga, tak terhingga, tak terhingga pangkat, tak terhingga juga, tak terhingga ini, tak terhingga itu udah sama nggak, dengan tak terhingga, tak terhingga banyaknya Vika ini, apakah sama dengan tak terhingga dimensinya ruang fungsi itu gitu ya, itu pertanyaan pertama, karena kalau saya buang, buang uh, yang negatif untuk k negatif kalau saya hanya meninjau uh, k yang bilangan asli saja juga kan tak terhingga kan jelas ini jelas uh, apa namanya uh, kemungkinan besar tidak akan jadi basis kalau k-nya hanya anggota n saja itu banyak yang terbuang itu gitu ya mungkin tidak mewakili semuanya gitu kan tapi kalau k-nya semua bilangan bulat. Belum tentu juga. paling tidak kita belum bisa menjawab, memastikan iya gitu ya. Mungkin iya tapi memastikannya tuh bagaimana. Gitu. Itu pertanyaan pertama. Kedua, apa artinya basis? Kalau di ruang berdimensi terhingga basis tuh ya bebas linier dan kemudian setiap anggota ruang itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier. Nah, sekarang kan tak terhingga istilah kombinasi linier untuk tak terhingga uh, apa jumlahan tak terhingga suku itu nggak udah nggak sesuai lagi. Kita berhadapan dengan deret kan? Apakah setiap anggota X dapat dinyatakan sebagai deret dari Vika? Nah, itu pertanyaannya. Apakah yang begitu tuh basis? Hmm, nanti dulu gitu ya. Nanti kita kita harus mendefinisikan arahnya memang ke sana, tapi nanti kita definisikan. Yang pasti, kita uh, lihat dulu nih untuk uh, deret foyer yang sudah kita bahas. Kalau kita tuliskan kembali dengan menggunakan notasi hasil kali dalam dan sifat ortonormal dari himpunan. Vn sekarang, n sekarang ya oke, karena waktu mendefinisikan direct foyer kita pakai n, kita kembali lagi pakai n, dan kita udah pastikan tadi kita tidak sedang berada di ruang berdimensi n, jadi n-nya bukan untuk dimensi di sini, kita pakai n indeks untuk uh, bilangan bulat ya. Jadi CN itu kan definisinya itu, nah ini adalah hasil kali dalam. Um, tapi ada seper 2 pi, vn nya sendiri, ini vn sama dengan seper akar 2 pi kan tadi kan, e pangkat i n um, Kenapa jadi min? Karena konjugat, ya, lawan definisi hasil kali dalamnya seperti itu. Seper akar 2 pi nya sebagian masuk ke VN, sebagian masih tersisa di luar. Kalau dikalikan seper akar 2 pi kali seper akar 2 pi jadi seper 2 pi kan? Betul ya? Betul. Jadi CN itu Satu per akar 2 pi kali hasil kali dalam antara F dan Vn. Lalu deret y untuk F dapat dituliskan sebagai tadinya begini. Sekarang kalau dalam hasil kali dalam jadi seperti itu. Wow. Ini kan mirip mirip yang tadi basis itu kan. Tapi lagi-lagi jangan terburu-buru kita. Cuman bentuk ini menjanjikan. Ya, bentuk ini menjanjikan. Nah, seperakar 2 pi-nya kok hilang kita cek nih. Yakin hilang ya? Um, bentar, apakah saya stop sharing dulu sebentar ya. Saya mau memastikan kok itu muncul. Apakah saya terputus share screen-nya ya? Enggak di saya masih tadi enggak, Pak. Masih nyambung. Apa oke, okay. kenapa? Masih di atas. Sukar. Ovi tadi baru masuk atau terpental lalu masuk lagi? Tadi ketekan keluar pak oh. Ketekan karena di kantong HP-nya Maaf ya eh, pak Oh kamu sambil mancing atau sambil apa? <laughs> Kok di kantong? Enggak pak tadi di rumah nenek Oh terus jalan gitu Terus jalan, rumahnya deketan <laughs> Oke <Okay. laughs> Kuliah zaman sekarang bisa begitu ya Oke, okay, ini seper akar 2 pi-nya betul ya, hilang. Uh, bukan hilang, tapi terserap ya. Jadi si cn itu uh, kan ini kalau diuraikan ini mampir dulu. Oops, mohon maaf, saya harus hidupkan lagi. Ini kalau mampir dulu ke sini cn-nya adalah 1 per akar 2 pi f vn Lalu E pangkat IN theta itu sama dengan akar 2 pi dari VN, betul? Iya. Jadi, ah gitu kan? Jadi seper akar 2 pi nya ketemu akar 2 pi jadi jadi uh, satu ya. Jadi sama dengan itu. Nah, ini kan bentuk yang yang kita jumpai ketika kita berada di Ruang berdimensi terhingga, dan kita punya basis ortonormal, kan? Gitu ya. Tapi, lagi-lagi, apakah uh, sekarang VN ini, VN n anggota Z ini, merupakan basis ortonormal? Untuk PC. Dalam hal ini PC min P. P. Pertanyaan ini belum bisa kita jawab sekarang. Orto normalnya iya. Himpunan orto iya. Yes. Basis. Masih tanda tanya. Apa artinya basis gitu ya. Ya, kita tidak uh, atau belum mendefinisikan basis di ruang berdimensi tak terhingga. Nah, kalau Anda juga sedang mengambil mata kuliah apa misalnya analisis matriks atau aljabar apalagi gitu, itu ada konsep basis yang berbeda dengan yang mau kita definisikan nanti di sini. Ya, jadi basis itu banyak. Uh, versinya di ruang berdimensi tak terhingga. Oke. Okay. Jadi kita tunda dulu itu. Nah, ini catatan tambahan yang saya serahkan pada Anda untuk uh, memeriksanya. ya. Karena saya sudah memberi contoh untuk yang kompleks, untuk yang real. Di sini uh, himpunan sin n theta dengan koefisien atau skalar di depannya akar 2 per akar pi. Demikian juga himpunan cos n theta dengan faktor pengali akar 2 per akar pi juga. Untuk yang cos digabung dengan fungsi konstan per akar pi ya. Jadi ini ada dua himpunan. Uh, bukan tiga himpunan loh ya, jadi yang yang kos itu ini satu paket nih. Ini gabung itu belum selesai itu uh, ini titik-titik. Nah dua-duanya merupakan himpunan ortonormal di PC0P. Uh, Sama-sama PC tapi sebetulnya uh, lapangannya beda. Yang ini lapangannya R ya, kalau yang tadi lapangannya C ya. begitu ada pertanyaan nggak sampai di sini ingat kenapa intervalnya 0p di sini ini untuk me menguraikan fungsi yang terdefinisi pada interval 0p sebagai deret Fourier langkahnya kita perluas dulu fungsi itu ke interval min pi mapi secara ada dua kemungkinan secara genap. Kalau genap nanti ketemu fungsi cos atau secara ganjil nanti urainya hanya melibatkan fungsi sin gitu ya. Jadi kita punya deret cosinus for y. Ingat deret cosinus for y 4 maaf dan deret sinus 4 ya jadi dua-duanya itu memiliki atau terkait dengan himpunan ortonormal juga gitu oke kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan benar ya nggak ada pertanyaan ya Halo, ada, Pak. ini live loh di Youtube. Masa mahasiswa S2 Matematik pasif katanya. Psst. Gimana, Reinhardt mau bertanya? Enggak, masih jelas. Oke, okay, jelas. Oke, okay, bagus. Jelas. Wah, mahasiswa S2 ITB, ITB cepat menangkap materi kuliah. Analisis boye kan jadi jelas. Oke okay. mungkin begitu ya bukan dilihat sebagai pasifnya tapi dilihat sebagai uh, cepat menerima materinya. Saya lanjutkan kekonvergenan di ruang Fungsi kontinu bagian demi bagian pada interval AB secara umum. ya Jadi sekarang kita membahas PCAB secara umum. Kalau kita punya ruang hasil kali dalam atau ruang berdorma. Seringkali kita berhadapan atau berurusan dengan barisan vektor di situ. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghampiri sesuatu. Sama ya, jadi munculnya barisan itu sebetulnya buat apa sih? Konteks umumnya ya memang hampiran ya ketika anda membahas bilangan real, khususnya bilangan irasional, itu kan anda uh, punya representasi bilangan desimal, misalnya gitu ya. Bilangan desimal itu kan apa juga gitu ya? Kalau 0,3333 terus itu tuh apa sih gitu ya? Ya pada dasarnya sebetulnya itu memberikan hampiran juga kalau kita berhenti sampai desimal ke 100, kita punya suatu hampiran. Apakah hampirannya lebih baik? Kalau kita kemudian tambah desimalnya, iya kita dapat hampiran yang lebih baik gitu ya. Nah, 0,3, 0,33, 0,333, dan seterusnya itu menjadi barisan hampiran untuk bilangan 0,3333 yang tak berhenti gitu ya yang sebetulnya kita tahu nilainya itu sepertiga gitu ya sepertiga dihampiri sebagai bilangan desimal ya begitu oke kembali ke sini ini jelas-jelas kita memang berurusan dengan hampiran kita punya f kita punya deret for y deret for y itu deret tak terhingga deret tak terhingga itu gimana gitu ya ya tentu kita lihat jumlah parsialnya nah jumlah parsialnya itu kan hampiran gitu ya Lalu kita sudah membuktikan jumlah parsialnya tuh konvergen ke f secara titik demi titik. Oke, tapi syaratnya f-nya mulus bagian demi bagian, kayaknya ribet amat gitu. Apakah f mulus bagian demi bagian harus diperiksa dulu gitu ya? Nah, sekarang kalau saya punya f aja di PCAB, apakah nanti deret nya konvergen ke f gitu ya? Nah, kita punya konsep konvergen dalam norma yaitu kalau ini terjadi nih. Ya, kalau kita sudah punya norma, kita sudah bisa mengukur jarak. Ya, jadi ini ini kan sudah mengukur seberapa dekat FK dari F. Dari atau ke sama aja konteksnya. Ya, jadi kalau kita sudah punya ukuran jarak, ingat di ruang bernorma, apalagi di ruang hasil kali dalam, kita punya konsep geometri baik jarak maupun sudut nanti. Ya, nah sudutnya nanti kita pakai di konteks-konteks uh, lainnya. Ya, sekarang kita pakai konsep jaraknya dulu nih. Jadi kita sudah punya ukuran seberapa dekat suatu vektor dari vektor lain. Nah, kita bisa memakainya untuk barisan. Barisan FK dikatakan konvergen ke F kalau jarak FK ke F menuju 0. Ya. Jarak FK ke F menuju 0 jika K menuju tak terhingga. Tentu saja ini artinya saya tidak tuliskan di sini jadi kalimat ini berarti apa untuk setiap epsilon positif terdapat gitu ya ya Jadi ini artinya untuk setiap epsilon terdapat indeks k bilangan asli sedemikian sehingga jika K lebih besar dari atau semenan K maka gitu ya ini kurang dari epsilon kan gitu ya Yeah. Nah ada epsilon akhirnya, Dina ketemu lagi epsilon kita. Kalau mau kalau kangen sama epsilon. Iya. Yeah, <laughs> ya. Yeah. Dan uh, normal rumusnya tadi. Oke okay, ada seper apa tadi uh, integralnya seper dua pi ya. Ya, tapi kan kalau sesuatu menuju nol dikalikan 2 pi kan menuju nol juga gitu ya. Sebetulnya kan norma ada akar juga kan. Iya. Yes. Sebetulnya kan ini pangkat setengah lalu di depannya tadi. Sebentar. Seper dua nya di dalam ya. Iya di, di dalam, dalam. Di dalam akar. di ya. dalam akar ya. Iya. Yes. Oh, kau super dua api. Aduh, salah dong. Kan ini AB. Super oh, ya, Super B min A. Ya. Ya, ini menuju nol. Ya, tapi kan kalau sesuatu menuju nol dikuadratkan menuju nol kan? Ya. Kalau dikalikan B min A ya masih menuju nol kan, gitu Ya dan sebaliknya kalau ini menuju 0 diakarkan menuju 0 dikalikan atau dibagi b-a menuju 0 lalu diakarkan pasti menuju 0 juga itu ekivalen lah gitu ya Nah jadi kita punya nih konsep kekonvergenan yang lain di ruang PCAB Nah tapi kemudian kita ingin tahu apa hubungannya kekonvergenan dalam norma dengan kekonvergenan titik demi titik. Ya, jawabannya tidak memiliki hubungan. Walaupun nanti kalau kita pakai teori ukuran ada sih hubungannya pakai konsep hampir di mana-mana, pakai konsep ada juga kekonvergenan dalam peluang loh. Nanti ada yang lain sebetulnya kekonvergenan dalam peluang, tapi itu dibahasnya di teori ukuran. Teori ukuran atau mata kuliah ukuran dan integral lebih lagi lagi on kan, uh. Uh, itu nanti akan sampai ke konvergenan dalam ukuran. Ya, lain lagi, tunggu aja di sana. Nah, ini contoh pertama barisan fungsi ini. Nah, kalau di plot, saya harus plot ini supaya Anda punya bayangan interval satu. Di uh, 0 nilainya 1 Ini ada sumbu vertikalnya Di situ selalu 1 Tapi kemudian ini ada seper n Jadi dari seper n sampai 1 nilainya 0 Nah sekarang Fx sama dengan 0 Kalau kita hitung uh, Norma Fn min f f-nya 0 tentu saja ini jadi norma fn saja ini kita kuadratkan aja dulu jadi seper seper1 ya 0 sampai 1 dikuadratkan ya 1 tetap hmm. ini jadi tapi yang di sebelah kanan seper n itu nilainya nol. Jadi ini integralnya tinggal dari nol sampai n aja kan? Dan itu sama dengan seper n. Jadi norma fn min f ini sama dengan satu per akar n menuju nol dong, gitu ya? Bila n menuju tak terhingga. Nah, tapi fn itu tidak konvergen ke f titik demi titik. Walaupun Anda bilang ya sekarang f-nya bukan itu, f-nya ganti nanti f-nya fn-nya akan konvergen ke f secara titik demi titik ya kalau f-nya fungsi yang bernilai 0 kecuali di 0 nilainya 1. Memang sih gitu ya, tapi tapi kita bisa cari contoh lain yang 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 tetap Nggak konvergen titik demi titik gitu ya um, Saya bisa memberi contoh Yang lain tapi kayaknya Nggak perlulah ya Itu main-main yang Anda Ini aja lakukan Sendiri di luar kuliah Contoh dua um, Ini Ini kalau di plot ini di 01 juga ya. Wah, ini saya harus putus-putus karena ini harusnya nilainya tinggi sekali nih. Seper n kuadrat N itu bayangkan N-nya 100 gitu ya. Jadi ini putus-putus nih. Jadi sudah di ketinggian N. Nah, Gx 0 seperti tadi. Tadi F sekarang pakai G. Ya oke, okay. karena barisan fungsinya Gn saya ganti nama. Boleh kan? Kalau dihitung Gn min G, norma kuadratnya aja dulu. Sekali lagi, 0 sampai 1. GN dikuadratkan jadi N kuadrat juga kan? Eh, jangan dulu dikuadratkan. Jangan dulu substitusi karena saya masih menulis selangnya 0,1. Oke, okay. ini terlalu lambat saya untuk S2 ini harusnya bisa cepat, tapi karena nggak mendengar suara jadi saya ini juga ya, menganggap takut terlalu cepat gitu sampai seper n, maaf, seper n kuadrat. Nah, gn kuadratnya sendiri akan sama dengan n kuadrat. Jadi, integralnya berapa? 1 satu, kan? Akibatnya kita peroleh itu, diakarkan ya sama satu juga. Jadi, artinya uh, gn min g tidak menuju nol, kan? Iya yeah. padahal nah padahal padahal GN konvergen ke G titik demi titik termasuk di 0 kan di 0 jelas nilainya sama dengan 0 kan kan lainnya ini termasuk 0 Oh iya. Oh, iya. Hehe, gitu ya. Jadi ini oh, selang iya. selang buka ini. Ini uh, apa bundaran kosong itu. Jadi kalau bayangkan kalau diambil x, x. Pada suatu saat x akan di sebelah kanan seper n kuadrat atau pada suatu saat seper n kuadrat di sebelah kiri x kan? Iya. Yeah. Pada saat itu nilai gnx sama dengan 0. No. No. Jadi di x itu gnx sudah konvergen ke gx kan? Yes. Ay, pakai istilah sudah konvergen, artinya uh, nilainya sudah sama dengan gx gitu. Jadi sedangkan konvergen sebetulnya nggak harus sama ya. Kalau ini ekstrim bahkan sama gitu ya. Yeah. Jadi ini jelas ya titik demi titik. Tapi integral GN itu selalu satu gitu loh. Intuitif, ini agak counter intuitif namanya kan. Jadi luasnya tetap satu gitu. Nah demikian juga kernel-kernel tadi, kernel Dirichlet, kernel Weyer. Mohon maaf ini azan saya eh, berhenti dulu sebentar ya. Oh, iya, Pak. Saya kira, slide saya juga habis setelah ini. Satu lagi, ini Anda baca dulu, dan kita bahas setelah azan lewatnya, setelah azan berhenti. Oke, okay. baik. Ini buktinya: uh, teoremanya berbunyi, "Jika FN konvergen seragam ke F pada AB, maka FN konvergen dalam norma ke F di ab. Jadi, kalau tadi uh, tidak ada hubungan sebab akibat antara kekonvergenan dalam norma dan kekonvergenan titik demi titik, teorema ini... Menyatakan ada hubungan, sebab akibat antara kekonvergenan seragam dan kekonvergenan dalam norma, khususnya kekonvergenan seragam di sini merupakan kondisi yang lebih kuat daripada kekonvergenan dalam norma. Lebih kuat artinya, jika maka ya jadi. Uh, jika P maka Ki itu sering dikatakan P lebih kuat daripada Ki. Nah kekonvergenan seragam di sini lebih kuat daripada kekonvergenan dalam norma. Uh, cek lagi suara saya jelas ya. Iya Pak. Oke. Oke ini pembahasan uh, terakhir pada hari ini. Kita tutup dengan pembahasan teorema ini dan buktinya ya um, bukan teorema yang terlalu sulit buktinya buktinya diberikan di sini saya akan bahas sebentar lagi um, jadi ke seragam seragam tuh memang memang suatu kondisi yang yang kuat ya yang 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 um, berakibat banyak ya. Kalau konvergen seragam pasti konvergen titik demi titik juga kan? Iya Pak. Jadi teorema ini memberikan implikasi yang lain dari kekonvergenan seragam, yaitu konvergenan dalam norma. Atau kalau dibaca dari kanan, kekonvergenan dalam norma itu syarat perlu untuk kekonvergenan seragam itu bisa. Tapi bisa juga kita katakan kekonvergenan dalam norma itu kondisi yang lebih lemah gitu ya daripada kekonvergenan seragam. Jadi kalau kita bertanya, oke okay, barisan fungsinya tidak konvergen seragam. Mungkin juga tidak konvergen titik demi titik karena ada titik yang nilai at discontinue dan nilainya di situ tidak sama dengan rata-rata limit kiri dan limit kanan gitu ya. Itu di situ kan jadinya tidak konvergen kan. Nah, kita masih bisa bertanya, konvergen dalam norma apa enggak gitu ya karena ini merupakan kondisi yang relatif lemah masih ada harapan itu terjadi di situ gitu ya kalau kita perlemah kondisinya kan kemungkinan jadi dipenuhi kan gitu nah itu pesan dari kekonvergenan dalam norma ya nah teorema ini sekarang kalau kita punya barisan FN yang konvergen seragam udah pasti konvergen dalam norma jangan ditanya lagi gitu ya karena kekonvergen seragam itu merupakan kondisi yang yang ya amat kuat gitu ya oke buktinya gimana analisis real S1 definisi konvergen seragam itu artinya diberikan epsilon terdapat indeks n sedemikian sehingga nilai fn x dan fx itu selisihnya itu kurang dari epsilon gitu. Dan itu berlaku untuk seluruh X, untuk semua X pada domain, pada dalam hal ini pada interval AB. Kalau titik demi titik, X-nya dipilih dulu. Kalau ke konvergenan seragam, X-nya nggak dipilih dulu gitu ya. Bedanya di situ ya. Betul nggak, Dina? Iya, Pak. Ya, jadi X-nya nanti jadi kita urusannya epsilon dulu pilih eh epsilon dulu eh, ambil gitu ya. Lalu cari n, ada enggak n sedemikian sehingga kalau indeks n kecil lebih besar atau sama dengan n besar ini ini. Karena saya dua-duanya pakai n, mungkin di diktat saya pakai n0 gitu ya atau n bintang. Oke, okay, kalau kalau pakai huruf n kapital ya jadi bunyinya jadi N kecil lebih besar dari N besar gitu ya. Yes. Sedemikian sehingga untuk setiap X, jadi untuk setiap X-nya belakangan setelah kita pilih N. Konvergen seragam ini bisa kita kita lakukan. ya. Ini eh, dijamin oleh oleh kekonvergenan seragam. gitu ya. Nah sekarang untuk memeriksa kekonvergenan dalam norma kita hitung ini kan. Ini kita hitung itu satu per dua pi uh, integral. Eh kode itu per 2 pi aja sih, aduh. Ini udah melekat banget ya eh, deret Fourier pada pada interval min pi koma pi. Duh. Mohon maaf, satu per b min a integral dari a sampai b fn x min fx kuadrat dx. Um, ini harus kita akarkan ya, Angkat setengah ya, itu satu per akar b min a integral dari a sampai b a ah, ini kan kurang gitu ya langsung aja kurang dari oh apakah saya salah tulis mungkin salah ya oh, Itu jadi epsilon kuadrat Iya, mak maksudnya yang di luar harusnya ini harusnya epsilon kali akar b min, mungkin ya? Oh, iya iya ini salah ini, nggak apa-apa. Ini, uh, ini masih pangkat setengah. Enggak 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 salah ya. Aduh ruangannya udah sempit tuh. Uh, seper B, min, seper B min A pangkat setengah keluar. Jadi di luar seper B min A ya. Lalu epsilon kuadrat diintegralkan pada interval B min A. Eh, pada interval AB. Hasilnya epsilon kuadrat keluar pangkat setengah jadi epsilon ya. Lalu... Eh, eh, kali Panjang, panjang selang panjang. kan? Iya. Oh iya, enggak, enggak salah, enggak salah, enggak salah. Coret ya? Iya, coret. Yes. Ya. Jadi epsilon nah, kan? Tapi, epsilon kuadrat. Uh, kan pangkat setengah? Kan ini ada pangkat setengah? Oh iya, di pangkat setengah. Oh, iya. Tapi B-A-nya jadi? Eh, B-A -A kan oh, pangkat setengah ketemu seperakar B-A di luar. Tapi, oh, bentar. B min A ya maksudnya B A dari batas itu kan jadi kalau ya, oh masih akar ya iya pak jadi iya jadi nggak oh. coret ya. nggak dicoret hihihi berarti yang di situ uh, epsilon aja mungkin ya iya ini masih ada akar ya iya atau bawahnya di apa ini ya bentar Oh ini mungkin bisa dijadiin akar juga kayak. Enggak, enggak. Ya udahlah. Ini sih <laughs> uh, ini Tapi, sih ya. ini 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 per akar B A ya. Mungkin oh, yeah. mungkin ini bukan ini nih uh, apa? Oh iya. Yeah. Di langkah awalnya ini kalau ingin akhirnya epsilon ya. Yeah. Tapi ini sudah Tapi membuktikan apa -apa, ya? konvergen dalam norma, cuman sebel aja kata anak saya juga suka ngalamin ini. Uh, <laughs> apa sebelah aja maunya akhirnya epsilon tapi ternyata setelah ngotot ini nggak ya. teliti nggak teliti di langkah awalnya kalau ingin akhirnya epsilon gitu ya, ya tapi definisi definisi normanya tadi seper B -min -A nya tuh ikut diakarkan apa enggak itu itu mungkin di situ ya ikut, ikut karena masih di dalam akar ya Iya, pas dievaluasi kan masih di dalam akar. Iya. Iya, iya. Iya, oke, nggak apa-apa. Dibetulkan bagian uh, detailnya itu. Kalau langkah akhirnya mau epsilon ya. Kalau di sini ini masih per, ada per akar B min A. Oke, tapi kita sudah melihat bahwa uh, kekonvergenan seragam mengakibatkan kekonvergenan dalam norma. Ya, uh, ini fakta yang mungkin tidak akan sering dipakai sih. Yang kita kejar kedepannya adalah kalau kita punya deret Fourier, deret Fourier itu konvergen dalam norma ke f apa tidak? gitu ya itu yang akan kita bahas uh, di kuliah selanjutnya saya kira untuk kuliah hari ini materi yang saya siapkan sampai di situ dan saya kira anda juga perlu mencerna ini kembali uh, ini barangkali baru buat uh, sebagian besar anda uh, ada konsep ruang hasil kali dalam ruang bernorma kekonvergenan barisan dalam norma lalu kemudian ini dikaitkan antara satu konsep dengan konsep yang lain ya jadi anda harus baca dan cerna kembali materi ini saya stop sharing saya akan akhiri dalam hitungan satu dua menit ke depan saya beri kesempatan kalau ada komentar atau pertanyaan permisi pak mohon maaf ya Jamal Uh, mau nanya, itu yang norm yang di slide, itu kan ada pembagi satu per B-A. Ya. Yeah. Ya, yeah, kalau di diktat ini enggak ada. <tuh> itu yang benar kira-kira yang mau nanya Pak. Oh, kalau norma sebetulnya memang opsinya banyak. Saya coba... Uh, kita ingin konsisten, barangkali poinnya itu ya. <tuh> kalau mau konsisten... <tuh> yeah harusnya gimana um, di kalau pada interval min pi koma pi didiktat definisi hasil kali dalamnya ada satu per dua P ya Bentar. Didiktat. didiktat ya ada ya Nah, kalau mau konsisten dengan itu, maka mestinya ada satu per B min A. Jadi diktat barangkali saya nggak konsisten. Uh, tetapi ini bukan perkara besar. Ini masalahnya ke ukuran panjang kalau norma itu kita kita interpretasikan sebagai panjang, ya. Nah tapi analoginya kan ukuran panjang kan bisa kalau sehari-hari bisa meter, bisa kaki, bisa Ah, apa namanya satuan panjang yang lain kira-kira gitu. Jadi ada konversi dari satu norma ke norma yang lain kan gitu ya. Jadi kalau yang satu dikali seper b a yang lain tidak ya dua norma itu setara. Ada konsep dua norma setara kan gitu ya. terlebih kalau kita berbicara ke konvergenan dalam norma lalu ada dua norma yang setara kalau barisan itu konvergen terhadap uh, ke f terhadap norma yang satu, maka barisan itu konvergen ke f juga terhadap norma yang kedua, gitu ya. ya. Jadi ini bukan perkara besar, ini perkara konsistensi aja. Uh, ya, terima kasih. Nanti didiktat, kalau mau konsisten, ya saya harus tambahkan satu per b min a. Dan bukti yang tadi kalau mau ujungnya epsilon, saya harus koreksi konstantanya. Apakah di diktat juga keliru saya? Entah, kalau, kalau di diktat itu nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi, benar ya. Jadi baik-baik aja. di diktat, ya, nggak ada Iya, jadi buktinya benar ya. Iya, makanya agak bingung tadi saya. Ya, nanti di, di saya ngotret <laughs> lagi deh. Anda ngotret <laughs> lagi juga. Supaya epsilon berarti Waktu menerapkan kekonvergenan seragamnya Fnx min Fx Kita buat lebih kecil dari apa gitu ya Tadi saya coba kayak epsilon aja bisa bapak. Epsilon aja bapak. justru eh, ya Iya yeah. gak usah dikasih apa-apa lagi Oke okay, justru epsilon aja Jadi seper B min A nya akan tercoret dengan B min A yeah. nanti ya Oh iya betul-betul yeah. <laughs> Betul epsilon aja Iya yeah. yeah, oke okay. udah, udah terjawab Ini mudah-mudahan yang uh, Ngikuti di Youtube terjawab tadi saya nggak akan tayangkan lagi slide-nya dibuat kurang dari epsilon saja nanti seper B min a nya akan tercoret dengan b min a karena panjang eh, interval eh, ab itu b min a itu di dalam tanda kurung jadi udah tercoret sebelum diakarkan kan iya ya oke okay, terima kasih Renhat. oke okay, iya. teman-teman 1225 eh, mungkin 85 menit hari ini udah cukup ya Iya Pak. Oke, kalau gitu nanti presensi mandiri 12.30 ya. Saya on kan. Ini apa? Apakah...